Berikut ini cara untuk split screen atau membagi layar menjadi dua di Samsung. Jadi untuk semua Samsung itu, kalau ingin split screen sama saja, kalian bisa buka yang ini, Recent App, pilih tombol aplikasinya, buka Recent App. Ini kan daftar aplikasi yang pernah kita buka. Jadi untuk kalian yang ingin membaginya, membagi layar, tekan lama di icon ini, tekan lama. Ini kan ada menu buka dalam tampilan layar pisah. Kalau yang ini buka dalam tampilan pop-up. Pop-up itu tombol melayang seperti ini. Tombol melayang ini bisa kita tutup, perbesarkan atau perkecilkan. Kemudian untuk kalian yang ingin layar belah, tekan lama, pilih buka dalam tampilan pisah. Kemudian pilih aplikasi selanjutnya yang ingin kita split. Di sini saya akan contohkan di bagian WhatsApp ataupun YouTube. Nah, seperti ini. Untuk menutupnya, tarik bagian atas ini ke bawah. Jadi itu sudah tertutup. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.